والله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الخير، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بفعل ذلك. وفعل الخير هذا هو الخير، أنواع من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه وعلهم فعل الخير، لم يجعلها نوع واحد، في صلاة، في صوم، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في اعتكاف المساجد، في حضور مجالس العلم، وهو من أعظم الخير هو حضور المجالس العلم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Dan hebatnya lagi, bahwasannya kebaikan itu bukan hanya satu perkara, tapi banyak jenisnya. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya i'tikaf, banyak yang lain-lainnya seperti majlisul ilm, duduknya kita di majlis ilmu, bahkan duduknya kita di majlis ilmu adalah salah satu kedekatan yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa alamat ala anna al-ilm huwa min a'zam al-khair anna Allah Subhanahu wa taala awsa habibuhu wa nabiyyuhu wa mustafahu bihi fa qala lahu wa qul rabbi zidni 'ilma. Fa al-'ilmi هو من أعظم، لأنه ذكر الله، العلم ذكر، العلم عبادة، العلم خشية، العلم قرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونيل لمرضات الله سبحانه وتعالى. Dan tanda bahwa ilmu adalah salah satu perkara yang dapat dengan cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ilmu dengan firman-Nya wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Muhammad, tambahkanlah aku ilmu wahai Allah. Dengan demikian kita ketahui bahwa ilmu adalah segalanya. Ilmu adalah zikir, ilmu adalah kedekatan, ilmu adalah takutnya kita kepada Allah. Dengan ilmu kita dapat dekat dengan Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأليست هذه من النعم العظيمة أن حضرنا الله في هذا المجلس؟ نعمها عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكرها، إذا شكرناها تدوم وتبقى معنا. Maka dari itu hendaknya kita mensyukuri nikmat ini agar terus menjadi nikmat yang selalu menemani kita. Jika kita tidak mensyukurinya maka akan hilang nikmat tersebut.